Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini judulnya terpaksa harus melangkah. Cinta yang kau berikan kepada siapapun, apabila tidak dikemas dengan perhatian, maka akan mudah terinfeksi oleh virus kejenuhan. Aku terkadang terpaksa pura-pura bodoh, sekalipun aku tidak bodoh. Kadang-kadang aku pura-pura tidak melihat, bukan karena aku buta. Demikian aku lakukan semata hanya untuk menjaga perasaanmu. Penyesalan tidak selalu diakibatkan karena salah melangkah. Penyesalan tidak selalu diakibatkan karena salah melangkah. Seringkali penyesalan muncul di hati ini justru dari perbuatan yang benar. Memberikan bantuan kepada seseorang, hanya saja ternyata orang yang dibantu itu tidak layak. Orang yang tidak banyak bicara itu, wahai kekasihku, bukan berarti tidak punya perasaan. Banyak kemungkinan disebabkan karena sudah merasakan kelelahan yang berlebihan, sehingga kalimat-kalimat yang meluncur dari mulutnya terburu meleleh. Sehingga dengan demikian, seringkali kita terpaksa harus melangkah, menelusuri kehidupan ini dengan menanggalkan segala harapan dan cita-cita. Kita harus melangkah dengan segala keterpaksaan, dan terkadang menoleh pun tidak boleh. Ini semua terjadi, wahai kekasihku, adalah akibat keyakinanmu yang keliru, yaitu engkau mengira bahwa engkau dapat merubah lelaki yang engkau cintai. Kekeliruan ini banyak dilakukan perempuan. Dikiranya dengan cinta dapat dengan seenaknya merubah lelaki yang dicintainya. Mengapa sampai sekarang aku lebih memilih untuk bersikap pura-pura tidak mengerti? Adalah karena aku sangat mengerti, wahai kekasihku, bahwa cinta bagi seorang perempuan adalah merupakan peristiwa besar dalam hidupnya, bukan hanya sekedar kejadian biasa. Cita rasa orang itu berbeda-beda. Antara yang satu dengan yang lain, mungkin orang lain melihatmu tidak lebih sebagai perempuan biasa. Tetapi aku melihatmu sebagai sumber kebahagiaanku yang tidak pernah kering. Oleh karena itu, jangan pernah menyalahkan pandangan siapapun. Sementara ini engkau senantiasa selalu menyembunyikan sakit hatimu terhadap sahabat-sahabatmu. Adalah bukan sekedar berarti engkau perempuan kuat, tetapi lebih dari itu, engkau benar-benar punya pemikiran yang sudah cukup matang. Karena engkau punya keinginan untuk selalu melihat sahabat-sahabatmu dalam keadaan baik-baik saja. Sementara yang aku yakini bahwa dasar kebahagiaan itu terletak di atas kepercayaan kepada ketentuan Tuhan. Sehingga selalu aku ulang-ulang dalam permohonanku, wahai Tuhanku, tolonglah pilihkan yang terbaik untuk diriku. Lalu nyatanya sampai sekarang engkau masih saja betah dalam pelukanku. Supaya hatimu selalu nyaman, wahai kekasihku, selanjutnya tidak usah engkau melayani perdebatan dengan seseorang yang di dalam hatinya
selalu ingin menyalahkan dirimu. Katakan saja, ya setuju, kamu yang benar. Setelah selesai, sudah. Ya, kamu yang benar. Selesai, sudah. Selanjutnya, tidak usah WKKC-ku, kita melakukan rekayasa untuk pencitraan diri kita. Walau bagaimanapun, tetap saja mereka akan berbeda melihat kita. Pasti ada orang yang melihat kita biasa-biasa saja. Ketika orang itu tidak mengenal kita. Juga ada orang yang dengki kepada kita. Ketika orang itu tidak suka kepada kita. Tetapi juga pasti akan ada orang yang melihat kita hebat. Ketika orang itu benar-benar mencintai kita. Juga termasuk mungkin juga ada orang yang melihat aku orang yang sangat dungu. Karena dia tidak tahu bahwa aku sebenarnya hanya berpura-pura. Untuk itu kita harus mencari. Bahwa demi untuk menciptakan kenyamanan hati. Seberapapun harga yang harus kita bayar adalah merupakan kalkulasi logis sebagai keuntungan. Yang penting pandangan orang lain terhadap diri kita tidak boleh merubah keyakinan kita. Nyatanya sehari-hari kita melihat keanehan-keanehan. Banyak orang yang membelanjakan uang yang sangat besar untuk bedah plastik. Supaya wajahnya tampil cantik. Tetapi tidak pernah berusaha mempercantik akhlak. Padahal untuk memperbaiki moral tidak memakan biaya. Wahai kekasihku, yang penting adalah harga dirimu. Setiap engkau berusaha ingin dekat dengan siapapun, selalu saja akibatnya engkau tidak dihormati. Tetapi yang pasti ketika engkau ingin mendekat kepada Tuhanmu, pasti engkau dimuliakan orang. Mengapa setiap kali aku ingin menasihati dirimu, selalu aku memeluk dirimu? Mengapa setiap kali aku ingin menasihatimu, selalu aku memeluk dirimu? Karena pada umumnya perempuan itu akan pasang telinga benar-benar ketika sedang berada dalam pelukan orang yang dicintainya. Rencana pernikahan kita sebaiknya ditunda saja sementara sambil menunggu suasana aman dari paparan COVID-19. Karena bila kita memaksakan diri, nanti percuma saja pesta pernikahan kita tidak akan banyak dihadiri orang. Karena aturan physical distancing masih diberlakukan dan lockdown belum dicabut, apa saja di dunia ini bisa ditunda, wahai kekasihku, kecuali 3 perkara. Pertama, mengubur mayat. Kedua, melakukan sholat. Dan ketiga, bertaubat. Itu semua tidak boleh ditunda. Sudah, tidak usah cemas. Percayalah, aku sangat mencintai dirimu. Adapun sendagurauku kepadamu, bahwa aku tidak akan selamanya selalu bersamamu. Itu bahasa hakikat, wahai kekasihku. Memang kita akan hidup selamanya. Satu ketika kita berpisah. Tetapi yang pasti, dengarkan baik-baik. Aku mencintai dirimu untuk selamanya. Tidak mungkin aku mencintai perempuan lain. Cintaku hanya untukmu seorang. Akhirnya, wahai kekasihku, rumusan membangun kebahagiaan hati itu sebagai berikut. Pertama, bersihkan hatimu dari segala rasa dendam dan kebencian kepada siapapun. Kedua, rawatlah
akal pikiranmu jangan selalu dibayang-bayangi oleh kabut tebal pesimistis. Ketiga, bangunlah persahabatan dengan siapapun dengan tidak memandang perbedaan suku, bangsa, agama, dan warna kulit. Lihatlah semuanya sama sebagai makhluk Tuhan yang disebut manusia. Kemudian jangan berharap imbalan dalam membangun persahabatan dan jangan memasang persyaratan-persyaratan untuk bersahabat. Luka di hatiku sampai sekarang masih meninggalkan belang. Untuk itu, wahai kekasihku, aku mesti berhati-hati karena pengkhianatan itu sangat menyakitkan. Karena yang melakukan bukan seorang musuh, melainkan orang yang menginap di dalam hatiku. Oleh karena itu, cinta yang kuberikan kepadamu adalah cinta yang paling terakhir. Terima kasih.